Halo, gimana? Itu kadarinya nggak mau nangku, katanya suruh ke agent aja loh, kan kamu masih ada agent, kamu masih baru, katanya gitu. Oke. Terus. Aku ke agent lagi ya, sama aja aku bunuh diri, orang agentku galak kak. Duh. Terus? Aku pikir. Enggak, sebenarnya sebentar, sebentar. Sampean tanya ke dia, terus KJRI bilang kamu ke agentmu lo, kayak gitu. Iya, kamu ke agent mulu, terus agent mau sopor, terus di telepon para agentnya. Terus? Terus aku kiwet di karo agent, bang. Enggak. Kalau agentnya ki. Enggak, KJRI tadi telepon ke agent enggak? Atau sampean yang suruh telepon sendiri? KJRI udah telepon sama agent. Terus? Terus katanya, anaknya ini ada anak, habis itu OS katanya, terus suruh mau pulang Indo katanya. Terus? Terus kata KDRI-nya, anaknya ke situ aja, di sini penuh katanya gitu. Yang penuh apanya? Gak bisa nampung, kan kamu masih ada agent, masih baru. Kak Jerry nggak bisa nampung karena anaknya penuh. Maksudnya penuh ini apa? Bukan anaknya penuh, maksudnya aku masih punya agent, Kak. Bisa ada agent. Oke, siap. Saya punya beberapa option ya. Saya punya beberapa nomor telepon. Tapi mereka minta sampean sendiri yang telepon. Jadi saya akan kirimi nomornya mereka ya kepada sampean. Halo? Iya, halo. Nah, yang satu tadi ada yang katanya mau nampung kalau dia mau pulang. Ya hari ini biar di rumah saya tampung. Tadi ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada juga, nanti kasih nomor saya mas, biar dia telepon saya akan jelasin sendiri. Ada yang kayak gitu. Jadi nanti sampean tak kasih nomor satu-satunya. Sampean telepon sesuai prioritas saya ya. Jadi sampean telepon, kalau saya ngasih nomor satu berarti itu prioritas nomor satu. Terus nomor dua. Terus nanti nomor tiga. Nah kalau sampean sudah menemukan beres, aman sama mereka, dan dibantu dan diurusi, sampean kabarin saya. Tapi kalau belum, sampean telepon saya lagi. Oke? Iya kak, ini aku nunggu di pinggir jalan kak. Gimana nelponnya? Ya tunggu sebentar. Abis ini saya kirim. Ya? Iya. Ya? Saya kirim, sampean hubungi. Nah, mana nanti yang bisa bantu, oke? Ya, oke. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, yuk. Makasih, bye-bye. Oke, bye-bye. Sebenarnya kalau ke KJRI tetap balik ya. Sekali lagi ke KJRI itu balik ke agent. Karena dia masih 2 bulan, masih baru. Tapi kelihatannya Mbak Ewis frustasi sama agentnya, nggak mau balik. Dan itu tadi jawabannya dari KJRI. Mbaknya sudah dari KJRI, jawabannya begini, begini, dan begitu. Makanya sekarang kita saatnya bantu untuk bantuan lain yang ketika KJRI kembali lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang saya juga ada dari NGO yang juga membantu memberikan jawaban. Selamat sore, Pak. OS berarti belum menyerahkan diri atau surrender ke imigrasi. Kalau belum surrender, sudah berapa lama OS-nya, kondisinya sakit separah apa? Apakah sudah ada treatment dari rumah sakit? Sakit yang sedang berjalan sejauh ini. Apa take care of herself basically bisa kita arahkan dan dampingi ke KJRI ke bagian pengaduan. Same time sisi kasusnya ke Bu Esi dan Bu Rike dari bagian pengaduan. Mbaknya akan didampingi jika mbaknya sakit keras ke imigrasi Kowloon B surrender. Setelah surrender, KJRI akan merefer mbak tersebut ke Peduli Kasih. Dan selanjutnya Peduli Kasih akan menuliskan surat pengantar disertai dokumen imigrasi dan surat diagnosa dokter untuk mbak tersebut. Harus ke shelter, bisa ke Home of Love, DPC atau Mercy. Nah, ini yang nggak sinkron. Jadi
sekali lagi apa KJRI nyuruh balik ke agent. Nah, NGO ini mau membantu tapi harus di refer dari KJRI. Nah, jadi sekali lagi kita nggak akan bisa ambil sebuah keputusan, kita balikin sama mbaknya. Ya, Home of Love bisa ke Home of Love, DPCF atau Mercy HK. Nah, harusnya ini, tapi kembali lagi mereka dikembalikan ke agent untuk diselesaikan di agent. Harusnya dia telepon agentnya dan anaknya yang hilang sudah diketemukan. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya sudahlah, mbaknya sudah menentukan pilihan, kita tetap bantu mana, bantu aja kemana arahnya dia. Kita kasih nomor-nomor yang sudah siap membantunya, membantu, karena saya juga sudah prepare atas semuanya ini. Saya pasti akan ngasih nomor ke mbaknya. Jadi biar mbaknya nanti menghubungi sendiri. Oke, nggak ada masalah. Langsung kita kirimkan nomornya yang pertama adalah ini, karena sekali lagi gercep banget orang-orang ini. Ya, gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, kalau kayak gitu sekali lagi buat teman-teman semuanya, ya apapun ceritanya, apapun resikonya, namanya juga sudah mau memutuskan sendiri, ternyata di luar dia bingung. Gitu ceritanya. Nih akan saya sampaikan nomornya. Sampaikan nomornya kepada Mbak E, moga-moga mbaknya bisa dibantu. Oke, gitu ya buat teman-teman sekali lagi. Ya otomatis nggak apa-apa, kita bantu aja sesuai dengan yang kita bisa, gitu aja. Oke, gitu ya, nggak ada masalah ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau kalian memutuskan kabur, yang agak istimewa ya buat teman-teman. Jadi itu, makanya nggak apa-apa ya, namanya membantu orang. Nanti biar mbaknya yang telepon seperti apa, kita pantau terus perkembangannya ya. Sekali lagi karena saya YouTuber ya, saya belum punya sesuatu lagi yang shelter, yang punya hak, punya akses dan di pemerintah Hong Kong bisa diterima, makanya kita coba mengandalkan bantuan yang lain dulu. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa, kita sampaikan kepada yang pas-pas, yang bagus, ke tempat yang benar-benar dia bisa, supaya dia bisa terbantu dengan baik dan benar dan nanti bisa pulang ke Indonesia. Oke, gitu aja ya buat teman-teman semuanya. Nggak ada masalah, apa boleh baut, gitu aja. Nah ini juga kita akan sampaikan ke teman-teman, siapa tahu dianya bisa membantu baik. Gitu aja ya teman-teman, silahkan telepon, saya cuma YouTuber, hanya menyampaikan. Doakan saja semakin kalian banyak melihat, semakin banyak peluang untuk bisa membantu teman-teman yang lagi kesusahan, takut sama agentnya jahat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.